Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sampai pada hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Tinggal menghitung hari, kita akan sampai pada finish dari perjuangan kita melalui ujian kesabaran selama satu bulan Ramadan. Dari berita yang beredar, kalau Muhammadiyah memakai hisab, maka kemungkinan satu Syawal itu jatuh pada hari Kamis. Namun juga ada berita ya sosmed ya, dari media sosial ini, BMKG memperkirakan bahwa satu Syawal itu hilal, satu Syawal itu nanti akan muncul pada hari Rabu. Jika ternyata perkiraan BMKG ini benar, maka tentunya malam ini adalah malam terakhir kita salat tarawih, dan besok malam adalah malam takbiran. Namun jika perhitungan hisab yang benar, maka besok malam adalah malam terakhir kita untuk salat tarawih. Hadirin jamaah yang berbahagia, jika diibaratkan kita ini sebagai atau dikiaskan diibaratkan dan Ramadan ini seperti permainan atau pertandingan sepak bola, maka kita telah berada pada injury time. Ya, istilahnya penonton bola itu injury time. Waktu-waktu saat-saat yang semakin dekati peluit panjang dibunyikan, berakhirnya pertandingan. Pemain bola yang belum mendapatkan gol pada saat injury time, bagaimana? Bagaimana perjuangan mereka? Jatuh bangun mereka untuk bisa menggolkan pada saat akhir-akhir dari injury time itu. Demikian pula kita jemaah sekalian, kita sekarang berada pada injury time-nya Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggolkan? Apa kita sudah dapat golnya Ramadan? Apa kita sudah berhasil mendapatkan berkahnya Ramadan? Ini harus dievaluasi pada saat seperti ini. Apa perubahan yang terjadi pada diri saya setelah saya melewati hari-hari puasa satu bulan ini? Jangan jadikan Ramadan ini seperti bulan-bulan biasa, datang dan berlalu pergi tanpa ada kesan, tanpa ada perubahan, tanpa ada berkah yang ditinggalkan kepada kita. Apa arti Ramadan pada tahun ini? Karena jangan sampai kita tidak dapat Ramadan tahun depan. Banyaknya itu saudara-saudara kita kaum muslimin yang duluan ajalnya daripada Ramadan, tidak sempat lagi bersama kita mendapatkan Ramadan tahun ini. Tahun depan bagaimana? Wallahu alam, tidak ada yang menjamin bahwa kita ini semua akan sampai. Oleh karena itu pada injury time seperti ini, mari kita merenungkan. Pada saat nanti salatul lail sebentar malam, mari kita merenungkan, apakah ini yang saya dapat selama Ramadan ini? Apa perubahan yang saya bisa lakukan pada diri saya? Ya, akhlak apa yang saya bisa rubah setelah ini? Itulah berkah Ramadan. Berkahnya, barakahnya Ramadan adalah perubahan sikap, ya, perubahan tingkah laku, perubahan kebiasaan menuju yang lebih baik. Ya.
istilah anak kita sekarang, saatnya untuk hijrah setelah Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, di awal-awal Ramadan itu para mubalig kita sudah menyampaikan hadis yang sangat populer tentang jaminan pengampunan, bahwa Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Itu sudah disepakati, semua sudah tahu bahwa Ramadan adalah bulan ampunan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sudah sering dibaca, sudah sering diperdengarkan, sudah sering diucapkan oleh para ulama-ulama kita, man shoma ramadana, ada riwayat lain mengatakan man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang beribadah melaksanakan qiyam di bulan Ramadan dengan ikhlas dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, akan diampuni, ghufira lahu, diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, dosa-dosa apa yang diampuni oleh Allah dengan Ramadan ini? Apakah semua dosa pasti diampuni? Ternyata ulama kita menyebutkan ada dosa yang diampuni, ada juga yang dosa yang tidak gampang terampuni. Hadirin, guru kita Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik, menyebutkan bahwa ada dua macam maksiat, ada dua macam dosa. Maksiatun turja kufranuha, maksiat dosa yang ada besar kemungkinan, ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, turja kufranuha. Yang kedua, ada juga dosa maksiatun la turja kufranuha, la yurja kufranuha, maksiat dosa yang tidak ada kecil harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dosa yang terampuni secara otomatis, ya, dengan wudu, dengan sholat berjamaah, dengan puasa, ada dosa yang terampuni. Ada juga dosa yang tidak bisa diampuni, memang susah diampuni. Nah, semoga kita tidak berada pada yang kedua, ya, karena manusia ini tidak bisa dijamin tidak berdosa, Pak. Hanya Nabi, Rasul saja yang dijamin maksum tidak berdosa. Kita ini manusia biasa, ulama, wali-wali, kiai, ustaz, semuanya adalah manusia biasa yang tidak bisa dijamin tidak berdosa dalam setiap harinya. Tapi kita berusaha agar ada pada kategori yang pertama, yaitu maksiatun yurja gufranuha, maksiat yang ada kemungkinan, besar kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana itu yang Anda maksud sebagai dosa yang ada kemungkinan diampuni dan dosa yang tidak ada kemungkinan diampuni? Guru kita menjawab, maksiatun yurja gufranuha, maksiatun min syahwatin, dosa maksiat kedurhakaan yang biasa terjadi pada manusia, jika itu berasal atau berawal didasari oleh syahwatnya, maka itulah yang termasuk kategori dosa yang ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Dosa yang berawal atau berdasar disebabkan oleh syahwat adalah dosa yang terjadi karena ketidakmampuan manusia menghadapi dorongan nafsunya. Ya, ini kan sering terjadi, Pak. Nafsu, ya, namanya nafsu ini luar biasa. Ini dari dalam, syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan manusia yang tak pernah terpuaskan dan minta dipuaskan. Makan, makan halal iya, tapi kalau tidak puas, makan haram tuh. Minum halal, tapi kalau tidak puas, bisa-bisa minum haram itu.
Saya tadi mencontohkan di mana-mana jamaah sekalian. Coba kata lihat lemari pendinginnya, kulkasnya itu Alfamart, Indomaret, Alfamidi dan semua-semuanya itu penuh dengan minuman-minuman halal. Coca-Cola, Sprite, ya, Kratindai, M150, teh botol, teh sosro dan macam-macam minuman-minuman yang halal. Puluhan merek di situ, semuanya halal. Tapi orang yang karena syahwatnya tidak bisa ditahan, mencari lagi minuman-minuman aneh-aneh yang di jerigen putih berbusa-busa itu tidak ada mereknya. Itu yang dicari, dia minum itu. Padahal banyaknya yang kopi susu, kopi cappuccino, kopi latte, kopi-kopi macam-macam. Kenapa cari yang berbusa-busa di jerigen putih? Yang kalau mau belinya harus antri tengah malam di pojok-pojok rumah-rumah di situ. Susahnya dibeli. Banyaknya yang halal, kenapa mencari? Itu karena syahwat. Kenapa orang berselingkuh? Karena syahwat. Kenapa korupsi? Ya syahwat. Kenapa mencopet? Ya syahwat. Tidak tahan. Tidak tahan dengan syahwatnya. Jika dosa ini terjadi dan si pelakunya merasa bahwa ya Allah, saya berbuat begini saya tidak tahan. Enggak tahan saya. Itu namanya khilaf. Istilah orang khilaf. Tidak tahan saya. Maka dia masih bisa menyesali itu. Begitu nafsunya terlampiaskan, sadar bahwa itu dosa, maka masih ada harapan diampuni ketika dia menyesali dosanya dan tunduk kepada Allah melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Ini dosa yang syahwat. Dosa karena syahwat. Ini kata guru kita, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang terjadi karena ketidakmampuan, kelemahan manusia menghadapi dorongan nafsunya. Ini terjadi pada kita semua. Hadirin, yang mana yang kedua? Kategori ma'asiyatun la yurja gufranuha. Kemaksiatan, dosa yang tidak ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tidak ada harapan diampuni. Kategori kita ma'asiyatun min kibrin. Maksiat karena disebabkan kesombongan. Ya, bahasa Bugisnya acapak-capak. Ya, meremehkan dosa. Sombong di hadapan agama. Sombong di hadapan hak hukum. Sombong di hadapan dosanya sendiri. Ah, biasalah itu dosa. Masih ada waktu kok. Masih muda kita ini. Itu bahasa-bahasa orang sombong tuh. Kan Allah kan Maha Pengampun. Ini biasa nih. Allah kan Maha Pengampun. Allahu Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Ini kan semuanya kan jelas. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha Pengampun. Biasalah, santai, santai bro. Ini bahasa orang sombong. Orang yang berdosa karena begini meremehkan dosa, dan ada yang bangga, Pak. Ada yang bangga dengan dosanya. Sering berkata, apa sekarang anak muda? Tidak sama kita dulu. Weh, ini sudah tua ini. Sudah umur 70 tahun nih. Cerita sama anak muda. Apakah anak muda? Kita dulu itu 10 botol pun tidak ada rasanya di 10 botol itu. Kamu baru minum satu gelas sudah teler. Kita dulu itu 10 botol belum apa-apa. Apakah Bapak sudah menyesal dosa itu? Apa Bapak sadar itu dosa itu? Ini bangga dengan dosanya. Pernah membunuh, pernah berzina. Saya cerita, Pak. Maaf. Saya punya tetangga dulu di Manado. Orang Manado itu. Tobat nih, sudah tobat dia. Tapi cerita. Ustaz, saya dulu waktu muda, semua perempuan sudah semua kucoba. Karena dia pelaut, Pak. Di mana dia singgah, pelabuhan mana dia singgah, di negara mana pun dia singgah, nah coba semua perempuannya. Dia bangga dengan itu. Saya sudah coba semua. India, Cina, Pakistan, Arab, semua saya sudah coba semua. Pak, apa Bapak pernah menyesal itu? Jangan-jangan ini tidak pernah menyesal ini. Hanya karena cauk nih. Tidak mampu lagi sehingga dia berhenti begitu. Ini adalah bentuk kesombongan. Namanya ma'asiyatun min kibrin. Dosa tapi karena kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka muridnya minta, apa dalilnya wahai guru? Kalau itu diampuni, ini tidak diampuni. Mana dalilnya?
Ya, biasalah orang minta dalil begitu. Maka Imam Sufyan Tsauri mengatakan begini. Perhatikan. Nabi Adam, maksiatu Adam, maksiatnya Adam itu adalah perbuatan pelanggaran. Adam dan Hawa ketika di surga diberikan segala macam kenikmatan, semuanya bisa dimakan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, Hawa, makan semua. Semua yang ada di surga ini makan semua. Wala taqraba hadhihi syajar. Kecuali satu itu, jangan itu dan satu itu. Cuma satu yang dilarang. Ya Allah, makan semua, silakan nikmati semua Adam. Namanya syahwat. Adam itu manusia biasa. Syahwatnya muncul lama-lama penasaran, kenapa ini dilarang? Itulah kita, Pak, mental manusia kita ini seperti ini. Semua yang dilarang mau dicoba. Iya. Apapun yang dilarang penasaran, kenapa dilarang? Iya, kata Roma Irama, kenapa semua enak-enak itu dilarang? Ada lagunya Roma Irama itu. Adam mencoba itu yang satu, padahal dilarang, maka Adam melakukan pelanggaran. Adam sadar bahwa ini adalah ketidakmampuannya menahan nafsunya, maka Adam cepat bertobat. Ya, fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam cepat bertobat dan Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Ini maksiat pelanggaran Adam, tapi cepat tobatkan dan bersih Adam dari dosa-dosanya. Itu buktinya bahwa karena Adam berdosa karena syahwatnya yang tidak tertahankan. Itulah manusia. Kita ini semua adalah keturunan Nabi Adam. Kita mengalami itu. Tiap hari ada syahwat, melihat yang haram, dengar cerita haram, ada makanan haram, macam-macam haram-haram di sekitar kita. Tapi kata guru kita, coba lihat dosanya iblis. Iblis itu bagaimana? Iblis itu maksiat juga. Apa maksudnya iblis? Iblis disuruh untuk sujud menghormati Adam, tapi iblis aba wastakbar. Iblis tidak mau sujud. Enggak. Gengsi saya sujud sama Adam itu. Wastakbar, dan dia sombong di hadapan Allah. Kata iblis, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya tidak akan pernah sujud kepada Adam. Dosanya iblis adalah dosa karena kesombongan. Bagaimana iblis sekarang? Iblis tidak pernah bertaubat. Karena kesombongannya tidak pernah hilang-hilang. Selama iblis sombong, selama iblis angkuh, selama iblis takabur, maka iblis tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak pernah hilang sombongnya, tidak pernah hilang angkuhnya, tidak akan pernah bertaubat. Orang yang selama dosanya dia merasa bangga dan merasa sombong, meremehkan hukum, meremehkan dosa, maka jangan harap orang itu akan menyesal dan akan bertobat. Ini kuncinya di sini, intinya di situ, bahwa orang yang berdosa karena kesombongannya tidak ada harapan diampuni, karena kesombongan itulah yang membuat dia tidak akan pernah bertaubat. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya, kita ini tidak bisa dijamin berdosa, tapi janganlah kita sekali-sekali meremehkan yang namanya hukum Allah. Jangan dianggap remeh itu dosa. Anak-anak muda biasa berkata apa? Itu kan Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Ya, janganlah semuanya ke surga, sebagianlah ke neraka gitu, supaya kita kan adil gitu. Jangan jadikan neraka itu sia-sia diciptakan. Ini anak muda ini tahu enggak neraka itu apa? Ini kesombongan seperti ini. Ini karena apa? Anak-anak kita tidak dididik agama dengan baik, sehingga mereka meremehkan hukum, meremehkan dosa, dan tidak percaya kepada apa yang namanya azab neraka dan segala kesiksaan yang diterima jika orang berdosa itu. Jadi jemaah sekalian, karena ini adalah malam-malam yang kita tunggu, kemungkinan malam terakhir, kemungkinan juga besok malam-malam terakhir, maka mari kita kembali. Kita minta ampunkan, kita tobatkan semua dosa-dosa kita, hilangkan kesombongan bahwa ini bukan hal-hal yang remeh, ini bukan hal-hal biasa ini. Jangan kita anggap remeh itu dosa, tak kecil besar sama saja, neraka yang akan menjadi penghapusnya nantinya. Dan dalam nantinya sujud terakhir itu, sujud terakhir nanti kita ini, tarawih kita ini, kita taubat di situ, kita baca istighfar sebanyak-banyaknya,
dan kita berniat, ya Allah, ini di sujud terakhir sebentar tarawih kita ini, siapa tahu malam ini malam terakhir kita baca di situ, ya Allah, untuk tolong nanti Pak Ustaz Muhammad Alun, sahabat saya, tolong diberi kesempatan nanti jamaah di sujud terakhirnya untuk berdoa, taubat dan berdoa. Apa di situ, ya Allah, jangan jadikan tarawih ini adalah tarawih yang terakhir buat saya. Pertemukan saya dengan Ramadan tahun depan. Itu dibaca di sujud terakhir. Insya Allah sujud terakhir itulah yang nanti didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya penyesalan kita dari seluruh dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ya Allah, jangan jadikan tarawih ini adalah tarawih yang terakhir untuk saya. Maksudnya, pertemukan lagi saya yang akan datang dan panjangkan umur saya untuk bisa lagi sampai pada Ramadan yang akan datang. Inilah, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua senantiasa berada pada kondisi suci, kondisi yang senantiasa bertaubat, senantiasa bermuhasabah, senantiasa menyesali seluruh perbuatan kita yang mungkin dosa, mungkin juga bukan dosa, tapi kita sesali. Jangan kita anggap remeh dosa-dosa itu, kecil besar sama saja namanya maksiat. Kita tidak boleh anggap remeh. Kapan anggap remeh, maka kita termasuk orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diampuni dosa-dosa kita walaupun itu kecil di mata kita, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.